Dan hari ini pemirsa KPU Kabupaten Sintang melakukan pendistribusian logistik pemilu ke 6 kecamatan terjauh. Pendistribusian tersebut dilakukan pengawalan ketat oleh pihak terkait termasuk TNI dan Polri. Pendistribusian logistik untuk kecamatan terjauh dilakukan oleh Wakil Bupati Sintang Melkianus. 6 kecamatan terjauh itu seperti Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah, dan Kecamatan Ketungau Hulu. Ketua KPU Kabupaten Sintang Edi Susanto mengatakan pendistribusian dilakukan melalui jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Sebab beberapa kecamatan memiliki akses jalan darat yang sulit sehingga ada beberapa kecamatan yang harus melalui jalur sungai. Pengawalan ketat tetap dilakukan oleh TNI Polri, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya agar logistik pemilu sampai di tempat tujuan dengan aman. Logistik PTK hari ini mulai dilakukan oleh KPU Sintang ke 6 kecamatan terjauh, jadi ke Serawai dan Ambalau, Kayan Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Untuk rute ke Ketungau Hulu melewati Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, melewati Balai Kerangan, kemudian terus sampai ke Senaning. Kemudian untuk ke Serawai Ambalau melewati Kabupaten Melawi menggunakan armada darat, dipinuhnya, diturunkan menggunakan kapal motor Bandung. Susanto menambahkan logistik pemilu di beberapa kecamatan lainnya akan dilakukan bertahap sesuai jarak. Jika jaraknya lebih dekat, maka akan didistribusikan mendekati hari pelaksanaan pemungutan suara.